Habibillah. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Habibillah, salatullah, salamullah. Masih berlanjut cerita tentang Lesti dan Bilar di hari ini. Kabar terbaru terupdate mereka berdua yang selalu menyita perhatian kita semua. Ya, rupanya Rizky Bilar seusai tasakuran di JWB dia menjemput kekasihnya, guys. Wah, kabar yang cukup membuat kita di hari ini bahagia. Tentunya mereka mau berhari mingguan. Lihatlah saat si Dedy Lesti bersuha foto dengan tukang riasnya. Ya, wah, sungguh bikin kita seneng, guys. Dan kemudian beberapa waktu lalu, kita tahu bahwa kebersamaan Lesti dan Bilar ini sudah tak bisa terbantahkan lagi. Ya, ketika Rizky Bilar tadi mengikuti prosesi tasakuran di acara JWB dan sang kekasih rupanya tak sabar menunggunya. Dia lagi bersama saudara-saudaranya, termasuk kakeknya sudah ada di sana, guys. Bikin seru, ada acara apakah ini? Bikin kita semua traveling kemana-mana. Rupanya Rizky Bilar pun tak mau membiarkan kekasihnya, pujaan hatinya, sendiri di sana. Seusai acara yang ia hadiri di JWB, rupanya Rizky Bilar langsung menyusul doinya, yakni Lesti, di acara keluarga tersebut. Ya, pantas saja warna pakaian yang dikenakan Rizky Bilar senada dengan pakaian yang dikenakan oleh keluarga Lesti. Rupanya, ya, Rizky Bilar sudah punya schedule untuk kesana. Lihatlah, ini dia. Seseorang yang awalnya bersuah foto dengan Dedy Lesti, kemudian baru-baru ini mereka berdua bersuah foto, yakni Rizky Bilar dan sosok wanita tersebut. Bagaimana menurut kalian? Sungguh seru, multivitamin yang kita tunggu nyatanya akhirnya kita dapatkan juga kebersamaan Lesti dan Bilar di hari ini yang membuat kita rindu kebersamaan bersama keluarga. Sepertinya Rizky Bilar sudah cocok, sudah pas, sudah pantas, dan sudah diakui oleh keluarga Lesti semuanya bahwa Bilar adalah bagian dari keluarga mereka. Wow, wow, wow. Sungguh bikin kita seneng, sungguh bikin kita demen. Ya, kebersamaan Lesti dan Bilar di hari ini, di hari Minggu ini, yang udah pada kita tunggu sedari tadi. Rupanya vitamin mulai bermunculan saat sore menjelang malam di hari Minggu ini tentunya, guys. Makanya agar kalian tak ketinggalan mengenai kabar terbaru terpapar Lesti dan Bilar, jangan ragu dan sungkan untuk langsung klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dan bagaimanakah menurut kalian keseruan di hari ini saat mereka akan menghabiskan waktu bersama seusai acara keluarga Lesti? Jadi jangan lupa kalian komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.